Pemirsa, berikut kami sampaikan profil singkat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Penny Kusumastuti Lukito. Penny Kusumastuti Lukito lahir di Jakarta 9 November 1963. Perempuan berusia 53 tahun ini menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang strata 3 atau doktoral di bidang teknik lingkungan. Karir dan pengabdian sebagai pegawai negeri sipil Penny dimulai di Bappenas sejak tahun 1990. Ia pernah menduduki berbagai jabatan struktural hingga menjadi Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan pada tahun 2011. Sejak tahun 2011, Penny ditugaskan sebagai Senior Development Policy Advisor pada Tim Analisa Kebijakan di Bappenas dengan jabatan fungsional perencana utama.